Saudara Basarnas Banda Aceh melaksanakan latihan penyelamatan terhadap korban bencana melalui udara. Simulasi penyelamatan korban dari udara dengan menggunakan helikopter ini digelar di kawasan Lampulo, Banda Aceh, Kamis pagi. Meningkatkan kemampuan personil dalam melakukan penyelamatan terhadap korban bencana di lokasi tertentu, tim Basarnas Banda Aceh melakukan pelatihan sistem penyelamatan korban dari udara. Tim SAR Banda Aceh dilatih bagaimana cara turun dari helikopter SAR dengan seuntai tali dari ketinggian puluhan meter di udara. Selain itu, mereka juga dilatih agar menyelamatkan korban yang berhasil dievakuasi dengan menggunakan helikopter. Pelatihan tersebut selain memantapkan personil SAR di Banda Aceh, juga persiapan Basarnas jelang kegiatan Sel Sabang yang akan berlangsung pada akhir November hingga awal Desember mendatang. Pelatihan sistem penyelamatan dari udara ini digelar di dua lokasi di Banda Aceh, yaitu kawasan Lampulo dan kawasan Pelabuhan Ulele, Banda Aceh. Jawaban dari persiapan dari Sel Sabang. Rencananya nanti setelah latihan ini, Kepala Kantor SAR Banda Aceh dengan Kadis Pariwisata Aceh, mudah-mudahan beliau hadir ikut melakukan peninjauan ke... Selain sistem penyelamatan dari udara, Basarnas Kantor Banda Aceh juga akan melakukan pemantapan sistem penyelamatan korban di laut. Syahril, Kompas TV, Banda Aceh.